hadiratul kiram asatid wal ustada mahad amadalan hadiratul kiram wa ya ayyul hadirun wal hadirat rahimakumullah uhayyikum tahmiyatan mubarakatan islamiyatan aku assalamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hiladi ala ni'am Asadu an la illa haylallah Wa asadu anna Muhammad Rasulullah Amma ba'du Awalan naskurullah ta'ala Aladhi kodu atwa'na nim'an kasiron hada nastati An najtami nasta fi hadal makani mubarak Alhamdulillah Sanian wa nusalim ala sayyidina Wa habibina Wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Qad hamalan nas minadulumati ila nur wa kadalika ila syuratim mustaqin Sakar tusuk run kasirat ila roisi jalsatil ladhi Qad atwa'ni fursutan saminatan Lian atuba bayna ladaykum jami'a Ala sa'iril unwa sabab Teman-teman yang saya hormati Masa muda merupakan masa yang dimana kita penuh dengan sebuah harapan, keyakinan, cita-cita, dan tidak lupa lagi di masa muda kita penuh dengan romantika kehidupan. Romantika kehidupan yang indah, keindahannya dapat kita lihat dari berjalannya masih cepat, pemikiran masih cermat, pendengaran masih akurat, serta kulit wajah masih terlihat terang benderang. Bila mana kalau ada jerawat. Tenang, masih ada apotek terdekat. <laughs> Maka, oleh karena itu, pantaslah seorang pemuda disebut sebagai salah satu penentu majunya suatu negara. Profesor Biji Habibi mengatakan, "Lima hal yang harus kita jauhi sebagai seorang pemuda: yang pertama adalah lemahnya ilmu, yang kedua adalah lemahnya fisik." Yang ketiga adalah lemahnya hidup. Yang keempat lemahnya harta. Setelah yang terakhir, yang harus kita hindari adalah lemahnya akhlak. Kenapa Profesor Biji Habibie mengatakan yang terakhir adalah lemahnya akhlak? Karena akhlak inilah yang akan menjadi salah satu maju maupun mundurnya suatu bangsa. Seorang pemuda, jika kalau memiliki akhlak yang baik, maka akan maju suatu negara ataupun suatu bangsa. Dan jika mana sebaliknya, seorang pemuda jika memiliki akhlak yang buruk, maka akan menjadi virus pembaruan bangsa. Maka oleh karena itu marilah kita merubah akhlak kita sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain maupun bagi negara. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hai runas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Di dalam akhlak ini juga dijelaskan bagaimana akhlak kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah yang sering kita sebut dengan hak Allah, hubungan kita kepada manusia yang sering kita sebut dengan hablum minannas Bagaimana sikap kita ketika kita taklim, mengikuti suatu pelajaran, sehingga ketika kita, sebagai seorang pemuda, memiliki akhlak yang baik, insya Allah bangsa kita akan maju. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dalam Quran surat al kafi ayat 13 yang artinya, "Dan kami kisahkan kepadamu Muhammad dengan kisah yang sebenar-benarnya." Mereka itulah adalah pemuda yang menyembah Tuhan mereka dan kami beri petunjuk kepada mereka. Qur'an surat Al-Kahfi ayat 13. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat Jadi sangat pantaslah jika seorang pemuda disebut sebagai salah satu maju ataupun mundurnya suatu negara. Lima hal yang harus kita hindari itu adalah salah satu syarat menjadi salah satu penentu majunya suatu negara dan diperkuat lagi oleh sang proklamator proklamasi kebangsaan Indonesia IR Soekarno yang mengatakan berikanlah kami seribu orang tua maka akan kau cabut semeru dari akarnya berikanlah kami sepuluh pemuda maka akan kuguncangkan seluruh dunia jadi begitu sangatlah penting peran pemuda bagi bangsa apalagi kita kemarin sudah melaksanakan salah satu memperingati hari sumpah pemuda dan di mana kita mengetahui berapa jerat peri, jerat jerih, jerat payah dan telah diperjuangkan oleh pahlawan kita ketika kita membahas tentang sumpah pemuda maka tidak lepas kita membahas tentang Indonesia yang telah merdeka Indonesia Jaya. Saya anak nelayan dari Lematera. Saya menganggap Indonesia sebagai kapal tua yang berlayar tak tahu arah. Ada arahnya namun nakoda tidak bisa membaca. Nakoda bisa membaca namun ia mengasrat membabi buta. Saya melihat Indonesia seperti, seperti kapal tua dengan penumpang berbagai ragam, ada yang dari Sumatera, Madura, Jawa, maupun sampai Papua yang disatukan oleh Nusantara. Maka, oleh karena itu, berbicara tentang anak muda bukan lagi kita berbicara tentang umur, namun berbicara tentang anak muda kita berbicara tentang pilihan sikap, di mana kita harus optimis maupun pesimis. The student today is the leader of tomorrow. Pemimpin hari ini, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Stop, bukan saatnya kita nonton foya-foya. Sudah saatnya kita menjadi suatu bagian. Yang pasti kita akan tua setua keputusan asaan kita. Dan yang pasti kita akan muda semudah harapan kita selama harapan, keyakinan dan cita-cita masih berada di dalam dada. Ingat, hidup di dunia hanya sekali. Jangan mau menjadi anak muda yang pengecut. Hidup sekali di dunia akan dipertaruhkan. Akankah besok kita akan bahagia maupun akan sengsara. Maka oleh karena itu satu yang pasti harapan cita-cita dan keyakinan Mari kita perjuangkan sampai mati Jalan-jalan tanpa kekasih Cukup sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh